Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Hanafi dari channel Rumah Jogja. Kali ini kita akan mereview sebuah klaster yang ada di daerah Sumberadi, Melati, Sleman, Yogyakarta. Tepatnya di daerah Jalan Kebun Agung, Barat Pasar Cibungan. Ini nama klasternya adalah Puri Selaras. Total ada 8 kavling di lokasi ini, one gate system dengan akses jalan 5 meter, jadi mobil bisa simpangan. Adapun untuk tipe yang ditawarkan adalah tipe 45 dengan luas tanah 95 sampai 112 meter. Untuk yang siap bangun bisa request ataupun bisa upgrade tipe. Ini yang paling depan yang hadap barat ini adalah kavling 8. Kemudian yang sebelahnya, sebelah kanan, itu kavling 7 siap huni. Dengan tipe 45, luas tanah 95, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Harga 646 juta masih nego. Ini video tanggal 15 Juli 2023. Kemudian yang sebelah kanan kami ini, mulai dari kavling 1, kemudian ke kiri 1, 2, 3, 4. Sedang proses pembangunan kavling 4. Saat ini sudah laku kavling 3 dan kavling 4. Jadi yang masih tersedia, yang siap huni masih ada, ini kavling 7. Untuk legalitasnya di klaster ini menggunakan legalitas SHM, kemudian nanti ada PPG ataupun IMP. Untuk air menggunakan PDAM di klaster ini. Ini contoh yang sudah jadi, mengusung konsep Japanese house minimalis modern. Tampak modern, cocok untuk milenial ataupun keluarga muda. Kemudian ini adalah gambar dua dimensinya, one gate system. Nama klasternya adalah Puri Selaras Sumberadi. Total ada 8 kavling rumah. Ini tampak atasnya ataupun viewportnya. Total ada 8, sudah laku 2 kavling, yaitu kavling 3 dan 4, dan yang kavling 7 yang kami lingkar itu siap huni. Ini tampak depannya seperti ini. Jalan lingkungannya adalah 5 meter, jadi mobil bisa simpangan, mobil bisa parkir di depan rumah. Kemudian untuk carport didesain bisa untuk parkir 2 mobil. Dena standarnya seperti ini, tipe 45, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Ada taman di depan dan juga ada di samping. Untuk yang siap bangun nanti bisa request tata letak untuk dena dalamnya. Dan ini harga saat ini untuk rumahnya mulai 646 juta rupiah. Harga ini tidak mengikat, jadi sewaktu-waktu dapat berubah. Untuk spesifikasinya, genteng beton yang flat, kemudian rangka atap berjaringan, dinding bata merah, lantai granit 60x60, listrik 1300 watt. Untuk kusennya, ada yang menggunakan aluminium, ada yang kayu jati, dan juga yang pintu kamar menggunakan fortress ataupun pintu baja. Untuk carport sudah ada kanopinya, ini menggunakan galvalum dengan rangka besi holo. Ini tampak depannya sudah tumbuh subur untuk tamannya. Baik, langsung saja kita masuk ke area rumahnya. Untuk menuju ke dalam rumah, di sini ada dua akses, yaitu lewat pintu utama dan pintu samping. Yang pintu samping ada di belakang carport ini, melewati taman, kemudian ada sebuah pintu menuju ke dapur. Ini untuk pintu sampingnya, kemudian pintu utama menuju ke ruang tamu.
Untuk listrik, token 1300 watt. Kanopi menggunakan rangka besi hollow, ini galvalum, dicat warna putih, jadi kelihatan lebih mewah. Untuk bagian depan, kaca menggunakan kusen aluminium, kusen pintu aluminium, dan daun pintu menggunakan kayu jati, finishing melamin. Baik, saat ini kita ada di ruang tamu yang jadi satu dengan ruang keluarga. Ukurannya cukup panjang, jadi bisa disekat di bagian tengah. Untuk plafon, gypsum board, drop ceiling dengan lampu downlight. Tinggi plafon sekitar 3,5 meteran. Dua kamar tidur, satu kamar mandi. Untuk kamar tidur di sebelah utara, ataupun ini pintu kamar tidurnya. Pintu ini menggunakan fortress ataupun baja, jadi sangat kuat. Ini kamar tidur pertama. Ukurannya 3,5 x 2,5 meter. Ada 3 buah jendela, hadap barat ataupun hadap depan. Ini untuk jendelanya menggunakan kusen aluminium. Di atasnya ada step kontak. Kemudian untuk plafonnya model tali air. Di kamar tidur ini ada 3 buah step kontak. Satu di atas dan 2 di bawah. Untuk aksesoris pelannya menggunakan merek Ruko. Kemudian lanjut ke kamar tidur yang kedua. Ini pintu juga menggunakan fortress. Ini cadangan kuncinya sangat banyak, ada 4 buah kunci untuk cadangannya. Untuk model kuncinya seperti ini, ada 3 buah pengunci, sangat kuat, apalagi terbuat dari baja untuk pintunya, jadi pintu kamar sangat kuat. Kamar tidur yang kedua ini ukurannya 4 meter kali 2,5 meter. Ada 3 buah stop kontak, yaitu 1 di atas dan 2 di bawah. 1 buah lampu. Ini yang di bawah, di sini, pojok, dan di sini. 1 buah jendela hadap ke selatan ataupun hadap ke area belakang ruang keluarga. Untuk finishing rumah ini sangat bagus, baik pemasangan granitnya, acian ataupun plester tembok sangat bagus, halus, rata, tidak bergelombang. Di bagian belakang ruang keluarga ini ada jack antena TV dan stop kontak, jadi bisa untuk menaruh TV di dinding. Kemudian ada pintu kaca yang menghubungkan ruang keluarga dengan area belakang. Ini area terbuka. Di bagian atas masih terbuka, jadi cahaya, udara, dan air hujan masih bisa masuk ke area sini. Ini sudah ada saluran air hujannya, jadi tidak menggenang di area tersebut. Kemudian kita lanjut ke area kamar mandi. Ini untuk kamar mandinya, pintu menggunakan UPVC warna putih. Kemudian untuk kloset duduk warna putih. Untuk keramik ukuran 25 x 25 cm, warna krem. Untuk ketinggiannya dibikin lebih rendah yang untuk area mandi. Ini shower. Ini kaca hadap ke barat ataupun carport. Di bagian atas plafon gypsum board, ada akses menuju ke area plafon dan juga ada exhaust fan. Untuk keramik dindingnya full sampai atas. Ukuran kamar mandi ini adalah 2 x 1,5 meter. Kemudian kita lanjut ke area dapur.
Ini ada pintu dan jendela hadap ke taman samping. Untuk dapurnya menggunakan motif granit warna hitam. Sudah ada kompor tanam, tempat cuci piring di sebelah kiri. Kemudian nanti ini bonus kitchen set. Di samping kanannya ada jendela dan ada pintu menuju ke area taman ataupun area carport. Ini dari sini kita bisa melihat area carport ataupun depan. Taman sudah tumbuh subur. Juga disediakan tempat mencuci di sini, jadi bisa menaruh mesin cuci karena sudah disediakan keran air, saluran pembuangan, dan stop kontak. Baik, demikianlah review kita hari ini dari rumah di Puri Selaras Sumberadi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi kami melalui WA. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.